Halo, selamat pagi Sobat Kentongan. Kembali kami Kim Kentongan akan berbagi info menarik unik lainnya. Oke, satu hari satu ilmu seperti biasa. Oke, hari ini saya akan berbagi sebuah tempat di mana ada mobil, ya, ada mobil itu bisa dipasang Gorilla Glass. Hah? Biasanya kan Gorilla Glass atau casing Gorilla Glass atau backdoor Gorilla Glass itu kan biasanya dipasang pada HP. Nah, ini dipasang pada mobil. Seperti apa? Yuk kita simak yuk. Oke, untuk kali ini kami akan sampaikan bahwa untuk lokasi di mana mobil yang bisa dipasang Gorilla Glass itu lokasinya ada di sisi selatan Kota Blitar. Itu kalau dari alun-alun itu ke arah selatan sekitar 3 km lah. Itu kita nanti belok ke kanan, agak kanan dikit, masuk ke desa Sawan Kelampok. Nah, di sana ada bengkel Kenteng Teter yang juga spesialis cat juga. Nah, di sana itu sangat ya lumayan ramai, dan ternyata keunggulannya apa sih? Itu tadi apa yang mereka pakai itu mereka aplikasikan, itu bisa sangat mengkilap sekali seperti Gorilla Glass. Oke, kita simak yuk seperti apa. Oke, sampai sana tadi kita sedikit melihat ada semacam proses ya di sana, ada proses pengecetan, gitu, jempol juga. Dan kita sedikit wawancara tadi orangnya agak malu-malu. Jadi kita wawancara itu awalnya dari di penumbulan, kemudian juga di ekspos, kemudian cat dasar, dan selanjutnya adalah cat finishing. Ya, sama cerita nih anu Mas, prosesnya apa wi? Ngecat ini mulai dari itu dia ya. Hah? Lekasnya mulai awal berarti? Mulai awal, dempul. Dempul, terus? Ekspoksi. Cat dasaran. Cat finish. Yang terakhir ya. Jadi hasilnya gue wes kayak gimana dia? Oke. Jadi hasilnya keren banget bro, jadi bisa metalik gitu. Kok lebih bagus dari aslinya yuk. Jadi semacam Gorilla Glass itu kalau di HP. Kilap keren gitu. Nah, bisa mengkilap. Yuk. Yang nyoteng kelihatan kan? Bisa buat cermin kan? Saking kilapnya. Ya mirip Gorilla Glass. Bagus banget. Wis pirang tahun masih dolanan iki, Mas? Lima tahun lebih dia. Ya. Sepuluh tahun lebih ya. Oke. Finishingnya inilah yang unik, tampilan akhir finishing itu bisa mencapai
ya seperti Gorilla Glass, artinya mengkilap sekali, bisa untuk bercermin. Bahkan ketika saya men-shoot hasilnya itu bisa terpantul kita yang menonton, jadi akhirnya jadi bocor kita mengvideokan itu. Oke, selain itu apa sih yang bisa menjadi kelebihan dari tempat ini? Yaitu tempat ini menawarkan garansi. Artinya garansi itu ketika warnanya nanti tidak sesuai dengan apa yang ditampilkan dengan warna aslinya, itu bisa minta ulang. Lek, warnanya enggak bodoh bisa dibalikin nih gitu nih. Jadi ulang, sebalikin mana tadi? Oke. Tanpa biaya. Tanpa biaya apa? Sip, tepat. Oke. Jadi bisa misalnya di depan kap depan, kemudian yang minta dicat yang bagian samping, ternyata itu enggak sama, itu bisa di ulang itu. Oke, mungkin itu yang bisa saya bagikan. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya.